karena kita berhadapan dengan pelajar-pelajar siswa gal sekalian. Ha? Jadi bila berhadapan dengan siswa gal, mereka ni boleh katakan kreatif, nakal, nakal kan itu. Ha. Tetapi dia dengar cakap. Ha, bila orang dengar cakap, pakcik-pakcik pun rasa senang lah. Cik orang dengar cakap lah, nak apa lagi. Ha. Jadi apa yang kita buat ialah kita mempunyai banyak, kita perkenalkan aktiviti kepolisan. Kita bukan nak sukses ni masuk polis. Maknanya sebenarnya kalau nak lagi bagus. Tetapi kita bukan kata siapa yang masuk sukses mesti masuk polis. Tidak. Dia hanya sesiapa yang masuk polis ialah mereka yang ingin mengenali apakah konsep kepolisan yang ada dalam negara kita. Jadi secara tidak langsung kita perkenalkan kebudayaan ataupun kehidupan seorang pegawai polis. Jadi besok mereka nak pilih masuk polis ataupun tidak, itu tepuk dada tanya selera lah. Suka hati masing-masing. Yang paling penting ya, masuk sukses ni adalah satu peluang yang bagi saya lah. Sebab masa saya tu tak adalah sukses. Tak apa, it's okay. Nah, orang kata apa, apabila kita tidak masuk polis sekalipun, tetapi kita telah memahami tugas, peranan, orang kata apa, kehidupan seorang pegawai polis. Jadi bila kita berada kat luar tu, nanti di alam pekerjaan nanti, dengan berhadapan dengan masyarakat semua, secara tidak langsung kita pernah menjiwai konsep kepolisan. Dan secara tidak langsung bagi saya lah, kalau saya mempunyai sebuah organisasi ataupun saya jadi toke ke, nak ambil orang, nak ambil staff, saya akan pilih mereka yang ada, orang kata pun, pengalaman-pengalaman yang berbeza. Masuk universiti, ramai dah masuk universiti, tetapi dalam masuk universiti tu dia ada satu sijil sukses, pernah mengikuti pelatihan kepolisan. Wow, kan itu secara tidak langsung menambah nilai dalam kita nak memasuki sesuatu organisasi. Itu yang saya sangat teruja. Menarik tu Adli. Saya dah rasa macam masa nak jadi polis. Saya dah rasa macam nak jadi polis ni sekarang. Saya macam polis tu, saya nampak dia punya kawat, dia punya badan. Ya, betul lah. Dia menarik sebab apa? Kita aktiviti polis ni berbeza dengan yang lain. Macam kehidupan kita biasa, kita hanya jalan kat aktif biasa, mencari rezeki biasa. Tetapi dalam kepolisan, dia sebagai seorang kata apa, agensi penguat kuasa undang-undang. Ya, secara tidak langsung kita perlu ada seorang kata apa, disiplin. Itulah sebabnya agensi penguat kuasa bukan saja polis. Kita ada custom, immigration. Ini semua pun agensi penguat kuasa. Agensi penyelamat sebagai bomba dan penyelamat, dan agensi pertahanan kita ada tentera kita. Yes. UN pun ada ya. Parapes. Jangan lupa. Itu kata abang kita tu. Sebab apa? Sebab mereka lebih lama bertapak. Jadi macam sukses dengan parapes ni macam adik abang lah. Ya, yeah, memang. Memang. Jadi saya sangat bangga di sini ya, sebab dekat Universiti Malaya ni. Sebab kita bukan kata bersaing. Ya, apa yang nak disaingkan, sebab kita bukan berniaga. Bukan menjalankan perniagaan. Kita cuma nak melatih. Dan yang paling penting, kita hendak warga-warga Universiti Malaya dapat latihan dari aspek ketenteraan ataupun dari aspek kepolisan. Secara tidak langsung, apabila mereka keluar besok, bila mereka bersama masyarakat, mereka akan, orang kata, kelebihan dari aspek nombor satu, disiplin, nombor dua, kepimpinan dan keyakinan. Bila berhadapan dengan masyarakat dan bila mengendalikan aktiviti-aktiviti dalam masyarakat masing-masing. Jadi saya kira sikap-sikap itulah yang kita mahu ada dalam diri mahasiswa-mahasiswi kita sekarang. Jadi Adli, mungkin pendengar-pendengar kita mahu tahu lebih lanjut lagi tentang sukses. Jadi kita akan bersama Tuan Fu untuk tempoh satu jam ini. Kita berikan laluan dulu pada lagu-lagu. Mungkin pendengar-pendengar kita sekarang tengah makan tengah hari, sambil layan di rumah kita, sambil makan dan sambil mengenali sukses dengan lebih rapat. Sukses. Terima kasih. Jadi bila saya dengar sukses ni, tiba-tiba saya rasa semangat. Jadi kita apa, kita nyanyikan lagu yang lebih semangat. Bagus. Syabas. Syabas sama apa? Inilah barisan kita. Bagus. Terkini. Itu sepatutnya. Yes. Sure, kan? Jadi secara tidak langsung sukses juga pun nombor satu lah. Itu dia. Okay. Selama saya setahun di sini, saya mengikuti perkembangan latihan sepanjang satu tahun ini. Saya telah melihat dan menilai, dan kemudian saya bersama para jurulatih saya, saya pun bersyukur ya, bersyukur kerana ada satu tim yang sangat-sangat bagus, satu pasangan sangat-sangat bagus. Jadi sekarang kita telah menambah nilai dalam aktiviti sukses. So sekarang SEM baru ni, bermula dengan SEM baru ni dan seterusnya, pertambahan-pertambahan baikan yang kita bawa ialah, pertama sekali kita lihat ya, bahawa apabila pelajar-pelajar kita keluar nanti, mereka ada salah satu cabaran yang mereka hadapi ialah tentang
keperluannya. Keperluan terkini sekarang ialah kepentingannya seperti soft skills. Ya, betul. Ha, okay. Jadi di sini sekarang kita telah bekerjasama dengan Seru kita, Seru UM, Student Empowerment Research Unit tu. Kita ada tambah nilai dengan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh pihak Seru. Dan itu yang bagusnya. Dan selain daripada itu, kita pun adakan kerjasama bersama Palapes, abang kita. Kita akan tunjukkan satu repo yang bagus sebab banyak lagi kami boleh belajar dengan Palapes. Dan secara tidak langsung, kita hendak mengadakan satu kata situasi di mana kita ada perkongsian maklumat, perkongsian pengalaman. Jadi di sana kita nak berkembang pun, kita berkembang bersama-sama. Kita tak kata shock sendiri. Dan bermula dengan sekarang, mungkin dalam, kalau boleh, kalau berjaya, dalam belas 11 ni, kita akan, sebab dekat suksi ni kita sangat-sangat pentingkan kawat. Mengapa kita nak pentingkan kawat? Kejap lagi saya akan bagi tahu. Saya cerita dulu kita nak buat apa. Kawat ni tiap-tiap lebih kurang sebulan, tiap-tiap bulan kita perlu wajib kawat. Dan di sini tiap-tiap kali orang kata kawat, padang kawat, dataran kawat. Sekarang kita akan bawa kawat tu dengan universiti lain. Secara tidak langsung mereka berpeluang untuk, selain daripada melakukan aktiviti sukses kawat tu, mereka berpeluang untuk berkenalan dengan rakan-rakan sukses di universiti lain. Secara tidak langsung boleh berkongsi maklumat, boleh kita orang kata apa, buat rangkaian dia, networking dia, friendship dia. Itu yang kita nak tambah nilai kan. Jadi saya rasa, saya yakin lah, bukan saja rasa lah, dah yakin sepanjang tahun yang kita hendak mencecah ke sambutan 10 tahun ni, sukses universiti Malaysia akan berkembang dengan pesat. Dan tidak lupa, ya, satu lagi saya sangat bersyukur ialah kita ada seorang komandan yang sangat-sangat menyokong. Memang sifat kewibuan lah kita kata. Dato' Rohana. Apabila tiap-tiap kali kami nak berhadapan dengan beliau, kadang-kadang kita kata, nak jumpa bos lah. Kadang-kadang, yalah, nama bukan penyelaras. Hati berdegup-degup juga kan. Kita mengaku lah kan, janganlah macam action sangat. Kalau tak berdegup-degup dalam kaki bawah pun lah. Berdegup juga, gemetar juga. Tapi bila dah masuk jumpa, bagusnya Dato' aku ni. Jadi secara tidak langsung, beliau sangat menyokong aktiviti-aktiviti sukses, terutamanya apabila sebut bahawa ini kita melakukan perubahan ini, kita melakukan aktiviti, apakah yang student akan dapat. Kalau kata, student akan tambah nilai dari segi aspek konsep pengalaman dia, soft skill dia, beliau sangat-sangat setuju, sangat-sangat kata gembira. Dia, ini yang saya nak. Saya kata, baguslah. Jadi kita pun senang lah. Betul tak, Adli? Kita semua tahu yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Rohana Yusof, Timbalan Naib Chancellor. Kita sangat pentingkan soft skill dalam diri pelajar kita berhari ini. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang apa aktiviti-aktiviti yang sukses jalankan sepanjang sesi ini. Jadi kita akan terus bersama Tuan Fu untuk dalam slot Tirai UM pada hari ini. Jangan ke mana-mana. Informasi terkini. Itu pasal disiplin. Sangat mudah. Sebab dalam kawat, kita lihat ya, satu perintah, satu pergerakan, 1,000 orang boleh buat. Itulah disiplin dia. Kata squad sedia. Katakan ada 1,000 orang ataupun 2,000 orang di atas padang, semua akan melakukan aktiviti yang sama. Itu disiplin dia. Sama dan serentak. Yes, dan serentak. Itu disiplin dia. Jadi di sini kita dapat lihat, sekiranya kita bagi squad sedia, sini sedia, sana senang diri, sana bersembang, maknanya tak berdisiplin lah, tak teratur. Jadi kita lihat, itulah yang kita nak tanamkan. Maknanya semasa kita melatih kawat tu, kita melatih disiplin, kita melatih semangat setia kawan. Sebab bila kawan buat sedia, kita buat benda lain, kita akan rasa pelik. Apa dia buat benda lain? Dan kamu akan didenda. Denda bukan apa, bumping ke, lari sekeliling squad itu je. Tapi secara tidak langsung, kita nak memperkukuhkan espedikos, semangat setia kawan tersebut. Dan secara tidak langsung, apabila kita dalam perbarisan, kita kata, kita jangan leka. Kalau leka sikit, orang bagi arahan lain, kita buat lain. Jadi semua sentiasa fokus. Kita latih fokus, tak boleh leka. Dan kemudian satu lagi yang paling penting sebenarnya, dalam kawat ni sebenarnya kita melatih kepimpinan. Sebab orang yang memberi perintah tu, itu adalah pemimpin. Dan pemimpin ni dalam latihan kawat kita sentiasa berubah, ubah-ubah. Jadi latihan ni adalah memimpin, memimpin barisan kita, squad kita, bagi arahan. Kemudian yang lain-lain tu, semasa dia dalam barisan, dalam platoon tu, kita panggil squad tu, kita melatih team player. To be a good leader, you must be a good team player also. Asyik nak lead dia, tak, bila dia tengok belakang, tak orang follow. Apa jadi? Jadi kita mesti boleh main dua-dua peranan. Apabila kita menjadi seorang yang team player,
kan? Secara tidak langsung kita pun boleh menjadi seorang yang good leader. Kerana kita memahami semasa saya berada dalam tim, apakah kelebihan dan kelemahan-kelemahan dia. Jadi bila saya keluar untuk mengetui tim tersebut, saya akan buat lebih baik. Nampak tak? Jadi ramai orang tak dapat, tak nampi. Ini ialah value-value yang tidak kelihatan. Sebab yang kita nampak dari tepi, orang buat kiri kanan, kiri kanan, ini jerit, itu jerit, ini jerit, itu jerit. Tapi semangat di sebalik kawat itu sangat-sangat tinggi. Dalam tu ada. Yeah. Hari ni kita cerita dalam. Kita ingat. Dah masuk subjek khusus. Sampai mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu sekarang ini di Sukses UI, berapa keahlian yang kita ada? Okay, kita ada sekarang squad yang lepas dah baru tamat latihan. Oh, nak cerita pasal tamat latihan lagi teruja. Sebab apabila tamat latihan itu kita buat dekat latihan dekat Sukses ni ialah 3 tahun. Okey. Sepanjang 3 tahun ni kita jadi Tuan Fu, pelajar tu mesti masuk daripada first year lah. First year ataupun second year pun boleh, tetapi dengan syarat kepada mereka yang masuk second year tu, mereka kena ada 4 tahun lagi. Yeah. Dia akan habis Sukses. Jadi dia tak boleh masuk Sukses untuk tempoh setahun saja. Tak boleh. Sayanglah, sayang. Dia macam bila dah masuk setahun tu, betul, dia rugi kan. Ya, rugi. Tempoh latihannya memang 3 tahun. So apabila tamat tempoh 3 tahun tu, kita ada tahulihan dia. Kita ada perbalasan tamat latihan. Dan tahun ini perbalasan tamat latihan dia diadakan dekat UIA. Okey. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia tu. Okey. Dan inilah kali pertama kita pakaian yang digunakan ialah number one, pakaian istiadat. Sebelum ni semua kita panggil diri order, pakaian kawat yang warna biru. So tahun ni kali pertama kita gunakan pakaian istiadat yang warna putih. So nampak lah cik, gaya lah, gaya. Lah putih. So inilah kali pertama kita pakai dan sangat-sangat teruja lah. Jadi siswa Zah semua pun lagi teruja. Mereka lah barisan yang pertama untuk gunakan pakaian ni. Okay, lepas tu kita cek pasal tamat latihan. Okay, jadi 3 squad ni dah seorang, satu squad dah tamat latihan. So sekarang kita ada 2 squad, iaitu squad inter dan squad senior. Dan sekarang ni dalam tempoh minggu ni kita masih ada pengambilan Sukses lagi. Sekarang mereka dapat, sebenarnya dah tertemu juga, dah selesai. Sekarang kita adakan proses medical, pemeriksaan perubatan. Sebab lepas pemeriksaan perubatan ni, kita akan adakan juga proses membaca ikrar. Betul-betul macam polis ya, kena baca ikrar. Jadi sebelum baca ikrar tu, dia adalah proses-proses dia sebelum nak. Dia punya dokumentasi dia. Kemudian kita ada ukur pakaian. Sebab kita nak bagi uniform ya. Daripada kepala sampailah ke kaki. Kepala tu termasuklah topi, beret dia. Kemudian baju dia, seluar dia, kasut dia. Semuanya komplit lah kita akan bagi. Sebab kita nak sediakan mereka untuk menjalani aktiviti-aktiviti kepolisan. Itulah sebab saya cakap, apabila mengikuti latihan Sukses ya, tapi saya tak boleh kata kita shock sendirilah. Sebenarnya Sukses ataupun Pak Lapis. Apabila kita mengikuti latihan-latihan yang kita kata ekstra ni, ekstra ni, secara tidak langsung nilai-nilai yang kita terima pun berbeza, akan menambahkan, orang kata menyiapkan diri kita lagi untuk kita berhadapan dengan masyarakat selepas kehidupan dekat universiti. Menarik tu Hadi. Banyak lagi yang kita nak tahu tentang Sukses. Selain dah berkawat dan sikit lagi selain dah berkawat, kita ada aktiviti perkhemahan. Perkhemahan, kemudian kita ada aktiviti latihan amali, kita mana kita turun ke padang kepala polis untuk menjalani tugas-tugas polis, menjalani tugas-tugas roadblock semua, meronda. Lepas tu kita ada juga seronok mencabar. Kita juga ada yang orang kata apa, tempat lain kita jarang ada, terutamanya persatuan-persatuan, hanya uniform je ada, iaitu latihan menembak. Nak sebut dia menembak. Menembak pakai apa, M16 ke? Kita ada M16 atau rifle, ataupun kita ada kita pistol. Dua-dua ada. Nak cerita lanjut sebentar lagi. Sebentar lagi kita akan bercerita lebih lanjut tentang Sukses University Malaya. Kita kena terus mendengar Jumlah Radio dan kita masih lagi membincangkan tentang Sukses. Terutamanya Sukses University Malaya. Sebab satu lagi kan, dalam Sukses ni kita hendak menerangkan konsep kepolisan yang mana kita nak orang faham. Sebab kita dalam penguatkuasaan undang-undang, kita kata konsep the value behind policing, kita ialah law and order lah. Kita menjaga kesejahteraan community. That's why apa yang kita cakap, kita punya tema
Motor kita pun community sejahtera komitmen kami. Itu polis punya motor. Okay. Kita lihat value dia ialah maknanya seseorang pegawai polis ni, sebagai seorang pegawai polis, kita mesti ada prinsip berkecuali. Itu yang sebab kita selalu nak tekankan. Tak kira lah dalam hati kita ya, kita menyokong mana-mana pihak sekalipun dalam politik ataupun dalam kehidupan kerajaan kita, tak kira. Sebab itu ialah hak masing-masing. Betul. Jadi kita tidak boleh pertikaikan. Manusia ini mempunyai hak. Kalau tidak, apa yang dinamakan hak kemanusiaan? Jadi kita menghargai hak kemanusiaan. Tapi dalam menghargai hak kemanusiaan itu, hak asasi manusia itu, kita tidak boleh lepaskan diri kita ataupun kita tidak boleh lupa bahawa peranan dan tanggungjawab kita terhadap hak kemanusiaan secara menyeluruh. Kita tak boleh lihat hak manusia, kemanusiaan ini, hak asasi ini dari konteks mikro. Kita lihat kena konteks makro. Okay, sebagai contoh, sebagai seorang pegawai polis, apabila kita dalam melaksanakan tugas, apabila kita dalam pakaian polis, tidak boleh sama sekali kita hendak menunjukkan sokongan kita terhadap mana-mana pihak. Kita harus berkecuali. Sekali lagi saya tekankan, nilai yang sangat penting ya. Kita harus mesti berkecuali. Ia kerjanya macam seorang doktor juga. Macam doktor dalam menyelamatkan nyawa. Betul. Apabila dia melihat sesuatu jatuh, cedera, boleh tak dia tak kira apa, pertama sekali dia mesti laksanakan tugas menyelamat dulu. Boleh tak dia kata, kamu ni dari badan mana? Dari mana? Tak boleh. Tak kira bangsa, tak kira keturunan, kita mesti laksanakan tanggungjawab kita untuk menyelamat. Begitu juga dengan polis. Kita tak boleh kata, itu dari komponen mana? Ini dari badan apa? Persatuan apa? Tak boleh. Kita mesti laksanakan tugas kita untuk memastikan dia selamat dulu dari aspek ancaman-ancaman lain. Dia terjatuh. Cepat-cepat kita kena berdukung dia supaya kereta lain tidak langgar dia. Ataupun berlaku kemalangan. Cepat-cepat kita kena alihkan dia supaya kereta lain tidak langgar dia. Saya suka tu. Tuan bila bercakap tentang hak-hak kemanusiaan ni ya, untuk tuan-tuan food dan pendengar-pendengar Yumala Radio, di Yumala Radio kita ada satu slot yang kita namakan sebagai slot hak kita. Akan bersiaran pada setiap hari Isnin jam 8:30 hingga 10:30 malam, yang akan membincangkan tentang hak-hak kemanusiaan. Penting. Jadi dekat sini kita nak menanamkan satu nilai yang mana kita harus faham di mana terletak dia hak kita dari aspek mikro, itu untuk diri kita sendiri. Itu kita bebas untuk memilih apa yang kita nak buat sehingga kita tidak mengganggu orang lain, dan nilai hak kita sebagai dalam konteks makro di mana kita harus melaksanakan tanggungjawab kita, dan di sinilah kita harus berdiri sebagai berkecuali. Sebab dalam berkecuali ni baru kita dapat melaksanakan tugas kita secara lebih adil dan saksama kepada semua dan setiap lapisan masyarakat. Saya suka tu, tuan. Terima kasih. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu, tuan Fu, apa aktiviti terkini sukses Universiti Malaya. Menarik. Okay. Sebab apa? Kita akan ada short sem selepas ni. Minggu 14 November nanti kan. Betul. Kita ada short sem. Okay. Tapi kadang-kadang orang kata, masuk SUSIS tak bagus lah. Orang pergi short sem, pergi melancong ke balik kampung, SUSIS adakan latihan. Tapi jangan lupa, besok kalau kita dah habis alam kampus kita dah pergi bekerja, banyak masa nak balik kampung ke balik apa, baliklah. Pergi melancong lah. Tapi dalam kita ada dekat kampus ni, segala apa ilmu ataupun peluang yang ada, kita kena gunakan sebaik-baiknya. Ada peluang untuk timba ilmu sepenuh-penuhnya. Orang kata apa, gelas kita kalau half full pun kita full kan, kalau dah full pun tak apa, kita cari lagi satu gelas, full kan lagi satu gelas. Tak apa, tak jenis. Okay. Jadi balik sini, dalam short sandy kita ada 3 squad. Kita ada junior, inter dan senior. So inter dan junior kita akan melawat balai polis trafik. Kemudian ada lagi satu lawatan kita nak buat, ialah melawat makmal forensik. Senang nak masuk. So kita tengok cerita CSI kan. Ni CSI forensik dalam Malaysia. Saya dengar forensik ni saya tertarik pula, sebab dulu minat saya bila penyiasatan. Tapi satu kelebihan ya, penyiasatan, kuasa menyiasat ni di bawah undang-undang hanya diberi pada polis saja. Ini di mana organisasi lain tak ada. Jadi untuk kita nak menjilid apa itu jalankan siasatan tentang kes jenayah, datanglah ke SUSIS. Kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin ada soalan nak diajukan, anda boleh tweetkan di Yumalaya Radio ataupun boleh terus bertanya di Facebook kami, Yumalaya Radio.
Ya, anda masih lagi bersama Yumana Radio Rentak Informasi Terkini dalam slot Tirai UM bersama kami Adli dan Shani ditemani Tuan Fu Sukses Universiti Malaya. Dan untuk bapa pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan bersama dengan Encik Hirman Awang, penolong pendaftar dari bahagian hal awal belajar, untuk membincangkan ataupun untuk menyampaikan info-info tentang program yang paling popular di HCP kita, iaitu program Jati Diri Mahasiswa tahun pertama. Sangat penting tu. Macam secara tidak langsung dia pun macam orientasi juga untuk kita lebih menjiwai kepada dan mengenali universiti betul rapat lagi. Sangat bagus. Baik, kita bersama dengan Tuan Fu dari Sukses University Malaya hari ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sukses. Tuan Fu, kalau sekiranya ada pelajar-pelajar kita yang hendak tahu lebih lanjut tentang Sukses, bagaimana cara, apa medium yang boleh digunakan? Boleh, mereka boleh datang ke pejabat kita dekat kompleks pendaftar siswa ni, dekat bawah sikit sebelah kafeteria je. Datang jumpa, nak kena teh pun boleh, kafeteria kat sebelah je. Mungkin ada yang takut nak ke sana, tuan-tuan, hubungi kami melalui telefon kami 0379673372, ataupun kalau nak pergi boleh pergi ke Facebook kita ada Sukses Universiti Malaya, dan kita ada lagi satu Facebook Sukses Semalaysia. Kita boleh melihat kita boleh melihat aktiviti satu Malaysia apa yang Sukses kendalikan. So lagi satu yang saya tertinggal sebenarnya tentang kita sebut aktiviti Sukses ialah satu lagi ialah kelas undang-undang. Kadang-kadang kita kata apa pentingnya undang-undang, sebab memang penting. Kita bukan belajar undang-undang secara mendalam, tetapi kita mengenali apakah undang-undang yang penting, terutama kuasa-kuasa menyiasat polis, apakah kesalahan-kesalahan jenayah. Mengapa kita harus tahu? Kerana asas dia ialah begini. So dalam undang-undang, tidak tahu tentang sesuatu perkara bukanlah asas mempertahankan diri. Contohnya kita pergi mahkamah, kita kata okey, kamu telah dituduh melakukan kesalahan mencuri. Kita tak boleh cakap saya tak tahu itu perbuatan mengambil barang orang, itu mencuri. Itu bukan alasan untuk kita pertahankan. It's not a defense. That's why kita kena tahu undang-undang macam mana pun, setidak-tidaknya asasnya kita kena ada. Itulah pentingnya. Jadi kita dah berkongsi. Selain daripada itu, dalam Sukses satu lagi yang kita hendak tekankan, orang kata apa yang sangat-sangat penting ialah orang kata dalam kepolisan ni kita harus ada satu lagi konsep selain daripada kita law and order, kita kena berkecuali. Satu lagi yang kita harus tekankan ialah kita dalam melaksanakan tugas kita ni, kita kena tahu bahawa peranan dan tanggungjawab kita itu adalah satu amanah. Mengapa kita kata amanah? Sebab dalam melaksanakan amanah tersebut, mengapa kita nak tekankan amanah tersebut? Nombor satu, sebab supaya kita, nombor satu, kita tidak menyiring. Nombor dua, dalam melaksanakan amanah, melaksanakan tanggungjawab, kita tidak akan salah gunakan tanggungjawab ataupun salah gunakan kuasa. Tetapi apabila kita melaksanakan tugas, sebab agensi penguasa ini diberi kuasa, dan apabila kita melaksanakan tugas, kita kata kita melaksanakan tugas kita berdasarkan kuasa, itulah bahayanya datang. Kerana ramai yang akan menyelewing ataupun kita kata menyalahgunakan kuasa. Itulah sebab konsep ni sangat-sangat penting dan kita harus tekankan on amanah dan tanggungjawab. Laksanakan tugas, laksanakan tanggungjawab kita berdasarkan amanah. Jadi kita tak salah gunakan tanggungjawab. Tapi kalau kita laksanakan tugas kita semata-mata kerana kita berkuasa, kemungkinan kita untuk menyalahgunakan kuasa tu sentiasa tinggi. Mendalam sangat mendalam dalam slot Tirai UM kita pada hari ini. Maksud kita kena dengar lagi bukan nak masuk periksa pun tak, saya datang bukan nak bagi periksa bukan nak bagi penerangan saja. Jadi tuan pun saya nak tanya lah, saya nampak ada kawan saya lah, contoh dia pakai contoh ada satu hari untuk hari tertentu pakai uniform. Betul, dia kena pakai uniform sebab hari Rabu sebenarnya dia pakai hari koker kelem dalam universiti. Sebab secara tidak langsung kita nak biasakan dia memakai uniform. Orang kata apa, kadang-kadang saya seorang je dalam kelas pakai uniform, rasa pelik. Itu yang kita nak biasakan. Sebab dalam polis ni kita kena tahu bahawa kita adalah polis ni, konsep polis kita Sir Robert Peel, bapa polis modern, dia bagi tahu polis ada public, the public ada polis, polis ni ada masyarakat, masyarakat tu adalah polis. Jadi kita tak boleh rasa terasing, kita kena bersama-sama. Satu orang dalam kelas pakai uniform, satu orang lagi dia pakai. Biasakan dia. Nombor dua, secara tidak langsung kehadiran mereka, dia pakai uniform, dia jalan-jalan kat tepi. Kalau kita kampus ni selamat, okey lah. Macam polis ni, bila kita berada kat luar, kita jalan-jalan, walaupun kita habis tugas nak balik rumah, kita pakai uniform sekalipun, secara tidak
langsung kita panggil omnipresent, menunjukkan kehadiran polis. Apabila ada menunjukkan kehadiran polis, secara tidak langsung kita mencegah. Mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diingini, termasuk jenayah. Bila orang nak buat jenayah, dia takut. Tetapi sebenarnya bagi polis itu adalah sangat risiko, berisiko. Sebab contohnya bila kita balik rumah, kadang-kadang kita perjalanan balik, kita dah fikir, oh dah habis tugas, nak balik je. Tetapi bila kita pakai uniform, kadang-kadang terserempak dengan penjenayah. Sasaran pertama penjenayah ialah nak downkan dia dulu, baru saya boleh buat jenayah saya. Jadi itulah risiko yang dihadapi. So bukan senang nak jadi polis. Dan saya kira sebenarnya tanggungjawab tu dipikul 24 jam oleh seorang polis. Tak kira lah sama ada dia beruniform atau tidak beruniform. Orang cakap polis ni memanglah, saya mengakui ada ramai, bukan kata ramai, ramai polis kita panggil biru-biru hitam. Jadi sekiranya kita tahu bahawa polis ni ada biru-biru hitam, the black sheep among the police, the black apples pun orang cakap. Okay, kita kalau tahu dia ni tak betul, okay, kita cuba sampaikan maklumat bahawa dia ni tidak betul kepada pihak polis. Sampaikan, jangan kita nak sebab bila setitik ni kita nak rosakkan. Kalau tadi kita bercakap tentang tanggungjawab polis, ini pun jadi tanggungjawab masyarakat. Ya, terima kasih, tepat sekali. Saya setuju dengan daripada saya, semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Dan dalam hal ini, kalau kita dapat hidup perkara itu, kita perlu laporkan pada saluran yang betul. Ya, tak payah nak pukul satu organisasi. Betul tu. Dan jangan buat tindakan sendiri, katanya. Betul. You are right. Jadi apa, sekarang jam pun dah 12:50. Itulah, sudah sampai masa saya berundur. Oh, rasa tak nak tinggalkan tempat ni lah. Jadi tahu apa kata-kata akhir tuan mungkin nak mempromosikan lagi sukses atau mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang sukses nanti, kata-kata akhir daripada tuan Fu. Okey, yang paling penting sekali ya, terima kasihlah kepada You Malaya, UNSI Malaya Radio, You Malaya Radio, kerana memberi saya ruangan ni. Awak kata apa, nilai yang hendak kita tanamkan dalam sukses sebenarnya ialah sebuah nilai kemasyarakatan. Jadi nilai-nilai ini kalau kita dapat dikongsikan dalam masyarakat, dalam kampus kita, kemudian kita sebarkan sehingga masyarakat dalam Malaysia kita ini, secara tidak langsung kita akan, orang kata apa, menghayati nilai keharmonian. Menghayati kemampuan supaya harmoni ini dapat dinikmati oleh setiap lapisan dalam masyarakat kita. Kita balik pada tadi nilai yang paling penting, iaitu nilai disiplin, nilai berkecuali, nilai amanah, nilai tanggungjawab. Sebenarnya benda itu semua pun ada dalam agama kita. Cuma penghayatan kita berbeza. So hayati semula supaya sama-sama kita jangan lihat sesuatu perkara dari aspek mikro. Kita besarkan konsep kita, sebab kita hidup di dunia ini bukan seorang, bermasyarakat. Jadi kemasyarakatan tu, masyarakat, komuniti sejahtera, komitmen kami.